Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya dengan orang-orang yang teladan semua ya pokoknya. Jadi inspirasi saya. Alhamdulillah ketemu juga sama Mas Reza Jawir. Padahal kita sudah janjian sudah lama gitu. Alhamdulillah sudah bertemu. Kali ini kita akan sama Mas Adib Nauri juga. Kali ini kita akan mencoba untuk menghentikan yang di belakang sana. Semoga lancar. Bismillah. Ayo kita langsung evakuasi. Ya. Siap. Ya. Salam sekarang. Salam.
gunting aja ya. Ya gunting aja, dikit. Nanti kayak ini teman-teman. Talent sih. Yeah. Prepare dengan kita. Alhamdulillah. Simon. Mas bilang masih diputar dengan.
banyak banget. Karena memang berbahaya itu. Dia logam. Rata-rata memang logam besi ya. Semua yang berbentuknya ring dimasukkan ke jarinya dan tangannya. Kita disimpan dulu di sebelah. Atau masih banyak. Kita balikin lagi. Masya Allah. Kita balikin lagi ya. Kita balikin lagi. Kita balikin lagi. Mid on sem. Mid on sem. Itu namanya sepupu. Ini mau diajak kemudian. Nanti mau. Insya Allah mau. Sekarang. Amet non sewu mbak, yang dia dicari dulu mbak. Iya, semua ring ini bahkan kaleng ini. Iya, kaleng. Jadi semua yang berbentuk ring, yang berbentuk cincin akan dimasukkan ke seri. Eh, kasih sabun itu yang sulit. Kasih sabun, mbak ya. Kemarin juga seperti itu. Permisi, mbak. Semua dimasukin semua yang sabar. Alam. Jangan nama. Pegang tangan saya. Pegang tangan saya. Bisa tahan gini. Dari protektifnya, sepertinya punya dia. Protektif banget sama. Nanti kita gunting aja, Mas. Gua berjuang. Kita masuk dalam. Dalam aja yuk. Apa dalam ini? Lihat. Ini nanti yang kita simpan, ya. Pulang. Dalam dulu, Mbak, ini. Ya, biar dulu, Mbak. Masukin semua. Ya, di sini masih banyak orang baik, Mas. Ibunya yang mengizinkan. Matur nuwun, ya, Bu. Amin. Terima kasih. Di mana? Padikan yang mana? Belakang. Belakang sana. Kita akan coba pangkas rambutnya dulu. Dia marah wajahnya. Wajahnya marah. Dia wajah. Karena dia diambil barang berharganya, marah wajah. Tapi nanti dia pasti akan tahu bahwa kita tidak akan menang. Udah, mau cuman saya bu. Ini pakai yang udah biar kantling ini. Seluruh badannya mungkin udah seperti ini, Mas. Ring-ring ada. Dan ini apa? Kalau kita lumayan kecil di sini dia. Nanti dikasih baru. Nanti yang baru. Buat Juliana. Jangan lagi gini, pakai orang putih, begini, 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 begini. Ah, Amit, Mbak ini siapkan gunting. Yang satu, nah itu. Bisa potong? Eh? Bisa potong? Eh? Kita harus di rumah sakit jiwa.
bisa kalau ada keluarganya siapa itu ya. Motor Reza. Tinggal ya. Langsung kantong, Mbak, kasih kantong aja. Kantong yang tadi. Nah, itu loh. Enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa ya. Dirapiin ya nanti ya. Nanti tak rapi. Ada sisir tuh, sisir gede. Berkalong 3 tasbih. Ya wes, udah yuk, ngadep yuk. Bismillah. Mama. Ay, aduh. Thank you.
gamisnya ono. Ono betul. Ada gamis. Pak itu ono, Malaysia ono. Ada mas. Kira kami aja lah. Dia kata ya di sini. Celana-celana itu gimana? Ada celana kaos. Ya wes, kok kok gamisnya di masih coba kita tenangkan kawan. Sendal anyar, kaos anyar, celana baru, rok baru, gamis ya. Benangkan tuh, oke? Oke. Nanti ya besok saya ubah. Salaman kali promes, salaman nggak salaman, iya. Oke, dirasakan, nggak apa-apa. Tenang bayi, tenang. Oke. Mandi, ya? Saya butuh ibu, gue nih. Itu ada kamar mandi. Kamar mandi apa luar? Kamar mandi ya. Yuk, ayo Bismillah. Bismillah. Anak aku. Bu, mandi bu. Aduh. Iya. Mbak Eni, it's time for you, yes. Only you. Pasti akan bosan. Kasarip, ini dimandikan dengan dulu. Ini memang agak sulit, tapi sudah. Semoga nanti setelah mandi bisa dikenali namanya juga. Biasa setelah mandi baru bisa diajak ngobrol. Baru bisa kita korek-korek ya, kita harus sabar namanya. Jadi kalau memang tadi Mas Adi bilang ngurusin mulai gitu nggak bisa sandang sanyar, jadi nggak bisa apa? Langsung saat langsung saat itu langsung kalian langsung sekalian mau sekalian instan ya instan gitu ya, soalnya harus butuh proses ya, sabar ya. Gitu. Lagi dimandi ya. Bismillah sama Mbak Eni. Bismillah saran. Rasanya calon mantunya Bu Lurah. Gak siapa cewek. Waktu pun ibu. Gara-gara kursi. Yus, apapun itu, selama Anda melakukan dengan cinta, kita akan tetap jalannya. Sudah terbukti semuanya. Sampun nama boleh. Bu, sampun nama boleh. Sampun. Kita madang metung ini, harapmu. Sampun apa mulai? Ternyata di maaf malah ya. Makanya di maaf malah, di bunga saja lagi mas bilang. Nanti biar dimakan lagi. Biasanya maaf apa mau enggak? Jadi kalau kemarin maaf kok maaf. Lagi anak yang durang bingung. Ganteng-ganteng. Lagi lana. Nek lo pas apa punteng jadi. Setiap kali saya mengikuti perjalanan yang ditonton banyak orang, dia pasti biru. Pasti biru. Tetapi kalau saya paling 2 atau 3 orang bareng dengan dia, dia bisa berbagi cerita. Lihat banyak orang memang biasanya tidak mau berbagi cerita. Mulai mire. Gelang ya. Kita cocokkan ya. Kloter 38. Kloter 38. Ya itu namanya. Paspornya B. Oke. Atas namanya itu Kapimah Sanawi Sakim. Ini gelang identitas orang jemaah haji Indonesia.
tapi udah dibuang ketemu dia. Kita enggak tahu apakah ini miliknya beliau atau miliknya orang lain yang terbuang di jalan dan diambil dia dan dipakai. Tapi yang pasti tertulis atas nama Kamimah Sanawi Sakim. Apa itu? Kamimah. Sinten Bu Ai? Mbak Kamimah. Mana Sinten? Jenenge Sinten? Kloter 38. Udah depannya enggak ada lagi, namanya udah di tengah arah Hijau. Kamimah. Kamimah, iya namanya Kamimah. Kamimah. Kami, kalau ini kami mah sanawi sakit. Halah, 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 halah. Halah itu kan? Halah itu kan? Halah nggak gitu? Baik, baik. Halah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Halah. Kali ya. Peduli amat. Pengen mantau badan. Dia berucap. Iya. Sumbersari Kecamatan Kragen, Kabupaten Rembang. Dia di pinggir jalan dan sudah beberapa hari ada di situ. Ya udah nanti ada yang mengenali dan sekali lagi kita siap mengantarkan sampai manapun, dimanapun rumahnya. Ya. Pulang. Sehat. Kalau pada saat kita berinteraksi dengan bikin yang nonton duanya biasanya memang ragil ngomong. Kaget. Kaget ya, lebih kepada malu kayak. Bisa Mas Gilang melambang. Tapi kalau 2 atau 3 orang biasanya gelem cerita. Ya Pak. Oke. Jenengan balik di panggung akhir apa sih sendiri? Sendiri anak lanang ya. Lanang. Cek keloro. Sekali lagi teman-teman, kenapa setiap lobi KIC yang kita bersihkan kok tidak langsung kita bawa ke satu tempat ke yayasan? Karena satu, kita belum punya tempat. Dua, yayasan punya pemerintah itu mensyaratkan adanya bukti kependudukan biasanya, kecuali beberapa dinas tertentu, kota tertentu, ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan gila Reza, si Naurin suatu saat bisa punya panti atau rumah singgah, amin. Bahkan kabarnya di Semarang sudah ada yang. Nah ini menarik ya, di Semarang, kita cuma 5 hari sampai di Semarang, ya. Kita dikasih lahan sama saudara kita orang NU, kita dikasih lahan untuk bikin yayasan OGBC. Nah, buat viewernya OGTV, viewernya Sinawuri, viewernya Reza Jawir, support terus kita semua ya, untuk bikin yayasan ini. Ya di Semarang nanti insya Allah, jadi biar mungkin nanti pasiennya Mas Adi bisa ke tempat kita, ke Semarang pasiennya Mas Gilang OGTV juga bisa ke tempat kita ya. Kita butuh supportnya. Tentu doanya Mas ya. Amin. Amin amin ya Allah. Merah bisa. Oke ya. Merah pasti. Dah tadi dah. Tadi dah. Coba satu barat, dua memang dia menang. Yang pasti menang. Sedian atau masih marah? Ya, marah dan sedihnya jadi satu. Iya. Nek marah dah. Marah ke keadaan ada dia. Ada terharunya. Ada terhibur. Sekali lagi mudah-mudahan keluarganya mengenali. Kasihan banget. Terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah mensupport. Sukses selalu. Berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.